Halo guys, kembali lagi channel saya. Seperti biasa saya masih main game Blitz Mobile 3D. Di video kali ini, sekarang saya mau gacha Partner Box Advance guys. Nah, saya udah ada di mana nih? Pinggiran kota Karakura. Sekarang saya mau ke atas dulu nih ya, kita ke kuil. Kita coba ke keberuntungan lagi di sini. Apakah dapat nggak ya nih ya partner SSR-nya? Dengan kuil nih guys ya. Ya saya cari-cari posisi dulu. Kurang pusing ya nyari kiri kan kiri kanan. kita ada berapa nih partner box advance nya ada berapa kah? Oh ada. Kalau yang teaser biasa 18, yang partner advance ada 31. Ini kita buka semuanya nih. Kita buka dari yang teaser partner biasa dulu nih ya. Kita coba buka 5 dulu. Pasti sih, pasti boneka guys dapetnya. Capi, R Capi, Shintaro, Noba, ya next lagi next. Oh, dapat SR Capi, lumayan. Kita buka lagi, mana teaser partner yang biasa. Ke berapa ya? Langsung semuanya panel 5 lagi. Oh, 5 dulu deh. Dapat Capi. Dapatnya Kon Kurodo Dari Ambassador. Gak heran sih guys, dapatnya pasti ya RRR terus. Oh, semuanya langsung deh 88. Wow, SR dari Ambassador. Shintaro. Next, dapatnya Kon. Next lagi Kurodo dan next lagi dari Ambassador Capi. Saya sih nggak bakal heran nih guys sama hasilnya, pasti dapatnya ya boneka-boneka lucu itu ya. Nah sekarang kita buka nih partner teaser partner advance. Saya berharap dapat SSR nih dari partner box yang ini. Bismillah. Yuk, buka yuk. Mana? Kotaknya mana? Ini dia. Nah, kita buka 5 dulu kayaknya. 5 dulu, guys. Kuy, buka. Yuk. Bismillah. Wah. Gak apa-apa, masih air. Next, kita next lagi. Senbon Zakura. Next lagi. Senbon Zakura lagi. Gangetsu, ya jangan patah semangat, kita coba terus. Kepencet guys. Next, masih Senbon Zakura. Sudah sedikit lemas nih guys, kayaknya susah dapetnya. Apa karena nggak bakal dapet? Waduh, SR nih lumayan nih Zangetsu. Lumayan. Suzumibachi. Next, Senbon Zakura. Sudah agak-agak susah nih guys, sudah agak-agak hilang harapan dapat partner SSR. Ya, tapi kita coba lagi. Bismillah. Ke 10 langsung. Ke 10 langsung dapatnya nih. Next lagi yuk. Waduh. Yorin Maru R. Next yuk. Bismillah. Aduh malah Kon. Yorin Maru R. Sekarang next. Wow. Keren. Dapat SSR. Sudeno Shirayuki. Saya belum punya nih guys. Mantep keren nih guys. Klep games lagi baik sama saya. Lumayan dapat SSR lagi.
ya udahlah. Mungkin udah dapet SSR, yang sisanya nggak apa-apa. Mau RRR juga udah. Yorimaru R. Nah sekarang saya kayaknya mau ini dulu nih. Mau atur formasinya dulu. Tuh saya udah ada Senbon yang SSR loh. Suara saya gede sih guys. 9166. Dia, oh 8700 gedean si Senbon saya ternyata guys. Skor dasarnya. Kita mau gantiin si Kurodo nih ya. Kita mau pakai Sodeno, Soden, Zira, Sodeno. Betul power dasarnya 12.500. Level 1 nih, 12.000. Oke, bakal kita lepaskan dulu nih ya. Nanti si Kurodonya kita recycle-in. Sodenonya kita ngetes dong guys, nambahnya berapa sih tadi, ternyata 25.000. sekarang kita mau lepaskan kayaknya. Biar dapat apa tuh namanya, tabung-tabung XP parternya itu. Tabung dong. Nah tanya, yakin kalau mau lepas hubungan? Yakin. Langsung aja upgrade semua. Cus. Wow. Tuh guys, tambahnya 34.300-an tadi ya. Jadi kalau perlu cuma 25.000. Oh, gedean. Dari malu saya. Pun karena tadi skor dasarnya itu 9.000 guys, jadi otomatis lebih gede battle power. Level partnernya juga ya masih gedean Chen pun sih, 117. Kita coba pindah ke tengah, wah kecil malah nurun. Kita coba buat gaya-gayaan dulu. Si gaya-gayaan sih, ikutin wanita. Wanita apa ini, es atau wanita hantu? SSR yang si Zangetsu saya cuma dapet, susah banget. Dapet yang SR-nya terus kelihatan banyak R-nya. SR terus. Saya tes dulu nih guys, tes di Good Battle. Pakai Soden. Langsung aja dah. Trut. Oh, aduh, satu kayak Naruto. Tadi saya cuma nyoba doang. Soalnya karena gedean si Senbon Sakura saya, ya saya pake main partnernya si Senbon. Nih guys, jadi kalian coba nih guys ya.
yang udah punya kotak Twitter Partner Advance banyak, kalian coba buka di kuil atau kalian punya tempat favorit masing-masing. Saya doakan supaya kalian dapat partner SSR juga yang banyak. Saya masih ngejasi Zangetsu nih guys. Kita ngumpulin lagi deh partner boxnya, Twitter Partner Advance nya Jadi kalian cepet-cepetin tuh apa levelnya ke 120 supaya bisa betulah notice di yang si Ulquiorra yang udah resurrection. Soalnya dia tuh dapetinnya kotaknya tuh beda guys. Kotak panternya ya dapetnya yang tadi yang Twitter Panther Advance, bukan panther box yang biasa. Lumayan kan? Jadi sayang banget guys kalau kalian yang nahan level, jadi kalian agak ketinggalan gitu dapat buat dapetin kotak, buat kumpulin kotak Treasure Partner Advance-nya. Oke guys, sekian dulu ya guys video kali ini. Buat yang udah nonton semuanya, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk nonton video-video selanjutnya. Dadah.